Motor biasa ingin dan menteri-menteri ingin sekali-kali menghirup udara segar dan otoba. Nah, udara di sini fresh sekali. Rugi kalau kita nggak naik motor dan juga lihat. Infrastruktur jalannya mulus enggak? Ya tadi udah 80% mulus. Ada 20-10% yang masih lubang dikit-dikit. Bisa sudah sampaikan ke Menteri PU. Di sini udaranya aja dingin dan segar. Kalau di sana kan lurus, ini kelok-kelok gitu aja. Bedanya itu. Sekarang trek pak, trek balapan loh. Nah, kalau sana memang untuk trek balapan kali ini kan. Ngebut? Anda hanya berapa ngebut, sih pak. Tadi? Ngebut. Balan. Kejarnya setengah mati. Nggak, biasa aja. Ya. Hari ini kita berada di kawasan Danau Toba. Juga dalam rangka melihat apakah revitalisasi perbaikan-perbaikan yang dilakukan sudah berjalan, dan saya melihat ada sebuah perbaikan-perbaikan total sehingga nanti Menteri Pariwisata bisa membangun lagi, rebranding, membangun lagi, diferensiasi sehingga ada pembeda dan Toba dengan kawasan-kawasan destinasi wisata yang lain. Dan saya melihat sebuah potensi yang besar yang ada di kawasan Danau Toba ini. Yang dulunya tidak ada untuk menyajikan pertunjukan seni budaya, sekarang sudah ada amphitheater-nya, sudah ada kawasan yang bisa dipakai masyarakat untuk memandang Danau Toba. Saya kira ini penataan kawasan yang satu persatu terus akan kita perbaiki. Berada di Pelabuhan Aji Bata, peresmian 7 pelabuhan oleh Kementerian Perhubungan ditambah dengan 4 kapal. 7 pelabuhan itu antara lain Pelabuhan Aji Bata, Pelabuhan Tiga Ras, Simanindo, Muara, Bakti Raja, Tongging, dan Balige. Ada 4 kapal juga yang diresmikan oleh Bapak Presiden pada hari ini, yaitu KMP Pora-Pora, KMP Kaldera Toba, KMP Bus Air Jurung-Jurung, serta Bus Air KMP Asa-Asa. Kami PT ASDP Indonesia Ferry Persero mendukung program pemerintah dalam meningkatkan konektivitas pariwisata di Danau Toba sebagai kawasan pariwisata strategis nasional. Saya berharap dengan beroperasinya pelabuhan dan kapal-kapal ini akan mendukung keberadaan destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia. Aksesnya ke berbagai tempat di Danau Toba akan menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih lancar.
sebenarnya ini kampung dulu ya, untuk persidangan dulu, dan sudah kami secara turun-temurun kami lestarikan. Jadi kebetulan Bapak Presiden datang tahun 2019, dia lihat mungkin wah harus ada perbaikan di rumah di apa ya. Setelah beliau memberikan suatu apa istilahnya ya berkat lah buat kami di sini untuk lebih berkembang. Restorasi ini akan kita harapkan selain untuk konservasi adat budaya, juga untuk destinasi pariwisata yang sangat, sangat, sangat menarik. Tertata rapi dan memiliki kelas. Harapan ya semoga ya masyarakat Samosir umumnya ya bisa bangkitlah dari pariwisata ini kan, dan dari pertaniannya juga ada, karena selama ini memang selama beberapa tahun baru inilah Presiden datang ke sini, padahal kampung ini dah dari zaman opung sudah didatangi wisatawan mancanegara, tapi sampai baru inilah ya kita baru merasakan oh ada pimpinan paling tinggi di Indonesia bisa mengetahui sini. Puji Tuhan. Revitalisasi Kampung Ulos Kertaraja ini meliputi pembangunan beberapa aspek, seperti yang bisa kita lihat ada galeri di depan yang sekaligus juga sebagai Tourism Information Center. Yang kedua, pembangunan rumah adat yang baru, yang tadinya di kampung ini ada yang belum rumah adat diganti jadi rumah adat baru. Yang berikutnya, semua atap rumah adat di sini diganti menggunakan kayu ulin. Yang berikutnya, kita punya toilet yang berstandar internasional, punya ruang ibu menyusui, punya untuk difabel juga. Berikutnya, di pantai kita punya coffee shop. Dan seperti kita lihat, lantai kampung halaman ini diganti jadi menggunakan batu candi. Ini kita harapkan dengan revitalisasi, konservasi, budaya, utamanya kain ulos bisa kita lakukan. Sudah begitu baik, begitu bagus ini semua kampung ini, Ibu, Bapak Jokowi. Sangat-sangat, sangat-sangat bersyukur sekali saya, Pak. Semoga umur Bapak dikasih Tuhan panjang dan panjang. Yeah.
tadi rame banget Pak, dari turun helikopter sampai ke sini, mobilnya nggak bisa jalan. Ternyata saya baru tahu, Kabupaten Dairi belum pernah dikunjungi Presiden. Baru hari ini jadi rame banget. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya, shalom. Kita yang urusan sertifikat di sini diem, yang rame di sana rame banget. Lagi saya sangat senang sekali bisa berkunjung ke Kabupaten Dairi. Ini Pak Bupati sudah bolak-balik Pak ke Dairi, Pak masa ke Humbang terus Pak, sudah 4 kali ke Dairi belum. Pak Bupati juga enggak ngundang saya ya. Terus diundang, Pak saya undang ya, nanti saya datang kalau pas kata Danau Toba. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih, saya tutup. We'll be right back.